Baru-baru ini Marcelino Ferdinand mencuri perhatian publik Belgia lantaran dirinya berhasil mencetak gol ke gawang Virton dan sukses membawa timnya KMSK Denze menang 3-1. Diketahui ini adalah gol perdana bagi Marcelino Ferdinand di kompetisi resmi kasta kedua Liga Belgia. Publik setempat pun mulai familiar akan nama pemain Persibaya ini. Hal tersebut membuat supporter tim yang ia bela memberikan Marcelino penghargaan, yaitu seperti menjadikan capo atau dirigen dadakan untuk tim KMSK DNJ yang baru saja meraih kemenangan tersebut. Tentu aksi yang dilakukan pemain timnas Indonesia ini menjadi sorotan, dan bahkan banyak yang berharap bahwa pemain muda Indonesia ini dapat berkarir dengan baik di Belgia.